dari alun-alun Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Izukiling dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di alun-alun Surabaya bersama sahabat Tambatan Hati. Yuk, kita cus lihat ke dalam. Di sini sekarang temanya sudah apa? Tema apa sekarang? Ada yang tahu nggak temanya apa ini? Temanya berganti-ganti. Oh, ini tema kuno, awas, nyabrak. Nah, ini temanya tema lawas-lawas ini. Jadi bukan lukisan, tapi foto-foto zaman dulu yang di retro ini ya. Boleh Mas di-shoot salah satunya, Mas. Ini bangunan sisi barat Simpang Sosietit. Nah, ini kondisinya di alun-alun Surabaya. Hari ini adalah kita hari ketiga kalinya di alun-alun Surabaya. Gak bosen ya, terus-terusan di sini karena temanya beda-beda. Yang hari ini bertema Surabaya Tempo Dulu. Ada Hotel Simpang, ada itu juga tempat Balai Pemuda yang gedungnya saat ini kita tempati ada di depan itu. Ya, oke, kita lanjut ke yang lain. Ternyata di sini juga banyak anak-anak dari SMP maupun SMA yang habis selesai ujian, mereka dolan-dolan ke sini untuk mencari inspirasi. Refreshing. Mari kita wawancara dengan salah satu adik-adik yang dari SMP mana ini? Ya, oke. Adik dari SMP mana? SMA. Oke, SMA mana? SMA. SMA mana? Surabaya. Oke. Ini dengan siapa aja ini? Naisha, terus Sinta, satunya Minta. Nah ini dari SMA 6 Surabaya. Kita sini berarti ya. Kelas berapa? Kelas 10. Oh berarti masih kelas 1 ya. Dulunya SMP di mana? Oh jauh sekali. Sekarang tinggalnya di Sidoarjo. Oke, kenapa kok memilih Surabaya sebagai tempat sekolah SMA? Sangat strategis, tengah kota, gitu ya. Terus kenapa kalian sekarang bos dan candro di sini? Mencari inspirasi atau sedang ada apa namanya P5? P5 itu pelajaran? Latihan ada tema ludruk. Tema ludruk. Oke, kamu mau ludruk tema apa? Berarti pintar nyanyi. Ayo sekarang nyanyi. Loh, katanya pilih nyanyi. Oh iya, perkenalkan saya Izuki ya, Izuki. Atau boleh nanti dilihat Izuki di lihat saya. Ayo nyanyi. Loh, katanya mau nyanyi. Mau. Oke deh. Selamat belajar. Mudah-mudahan nanti mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berguna dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Sinta dan teman-teman. Waalaikumsalam. Kita ke tempat lain. Mas pausen dulu, Mas. Nah, ini teman-teman, kita berkenalan dengan yang ngambil video kita tadi adalah Mas Rizal dan ini nah, sayang maskernya ditaruh di leher itu. Ayo maskernya dibenahi Mas Rizal, dipakai apa dilepas? Dia milih memakai maskernya. Oke, ini adik-adik yang kita wawancarain tadi. Ini kita masih berada di alun-alun kota Surabaya. Nah, ini kan yang kita pakai tempat foto tadi, ya. Oke. Pertemuan di Simpang Se Societit. Kondisinya seperti ini, lebih longgar dari biasanya. Yuk kita jalan menuju ke seberang sana. Siap dong. Subscribe, like, komen di Izuki Link loh ya. Siap. Jangan lupa di share. Kami ini arek babat Lamongan. Ini arek Paciran. Bukan babat Lamongan.
Iya, Randy. Loh, iya dong, ini juga ada lupa. Oh, ternyata ke Lamongan kaki. Tetangga desa sama-sama Bu Rati juga. Oh, jadi semuanya ini dari Lamongan migrasi ke Surabaya. Ya, yang satu migrasi ke Probolinggo. Sendirian. Nah, Dr. Mai masih di situ. Ya, kita akan melihat ada pameran lukisan atau membuat lukisan di sini bersama-sama. Ya, atas kopi. Oh, kita boleh dilukis di situ. Oh, ini lukisan ini. Kalau lukisannya berapa? Berapa? Banyak wajah ya sana. Maksudnya dikalikan 50.000. Ya. Tapi aku sih gak pernah dilukis sama Om Tio. Ya teman-teman, kalau mau lukis wajahnya yang dulu punya Izuki sama Bunda Nur sama Bunda April itu di sini. Kita minta lukiskan di sini, kemudian kita figura sendiri. Nah, ini terakhir ada dilarang menyentuh. Ada piano tapi nggak boleh menyentuh. Nggak boleh menyentuh, jadi nggak boleh dibuka. Terakhir ada piano. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Buzi Piling. Tinggalkan jejak. Tidak boleh menyentuh. Tinggalkan jejak dengan like, komen, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.